Yang pertama, boleh atau gak boleh setelah menikah. Sebentar, mohon maaf, diturunin. Turunin dulu. Gak kelihatan. Nah, oke. Okay. Boleh atau gak boleh setelah menikah kerja sampai tengah malam. Tunggu. Satu, dua, tiga. Lesti. Boleh. Sama boleh. Boleh. Tapi Lesti angkatnya ragu-ragu. Enggak, karena gini. Kan Dede juga kerjanya malam juga. Kalau Dede bilang gak boleh sampai malam, ntar lah kamu juga itu pulang ke malam. Tapi kalau mau kepengenannya mendingan pulang malam atau pulang pagi? Ya sama. Jangan atuh ya sesuai, maksudnya waktu yang wajar aja. Iya. Okay. Ya. Yang kedua. Hey. Boleh atau enggak boleh Bilar syuting sinetron stripping? Satu, dua, tiga. Tiga. Boleh. Ayo barengan dong. Boleh. Oh iya juga sih. Boleh. Ketiga. Ya. Boleh ya, enggak boleh. Boleh atau enggak boleh Lesti jadi juri di Indonesia? Satu, dua, boleh. Sebentar. Set. Dede langsung gitu, kalau Bilar kayak ada keraguan gini-gini. Aduh. Kalau Dede cepet. Boleh ya Bilar ya? Boleh. Kalau Lesti cepet, daripada gue digantiin Evi Mas Samba. Hey, boleh ya gak boleh? Boleh gak boleh? Gak mungkin dong aku ngelarang Dede. Ya hidup setelah nikah tuh mahal kali. Oh iya juga sih. Untung ada lagi itu patah ya. Benar-benar. Oh udah patah ya. Masih ada banyak lagi ya. Healing. Kita udah healing. Tenaganya Lesti bener-bener loh ya. Boleh. Kita lanjut ya. Boleh atau enggak boleh. Beradegan pasangan dengan lawan jenis di sinetron. Ya. Satu, dua, tiga. Tidak boleh. Oh enak aja lu. Profesional. Iya. Oh iya juga sih. Bukan maksudnya kalau Bilar. Tunggu. Sebentar. Oke, satu-satu ya. Pertanyaan apa Jirayun? Boleh atau enggak boleh beradegan pasangan dengan lawan jenis di sinetron? Oke, tadi Bilar jawab. Ayo, boleh. Berarti, sebentar. Maksudnya boleh ini untuk Dede Lesti kan? Bukan, ya untuk. Enggak kan. Siapa? Bukan. Lesti juga bisa main sinetron. Untuk keduanya. Oke, kenapa boleh? Ya kan profesional. Profesional. Jika Lesti main sinetron pun dengan lawan jenis boleh? Ya gak masalah. Oke. Boleh. Tuntutan. Gak masalah. Asal saya plototin di set. Tuntutan peran ya. Tuntutan peran. Oke. Dek kenapa gak boleh? Enggak. Ya, mungkin maksud dia tergantung lawan mainnya kali. Diam. Tunggu. Dia pasti ada cerita. Kenapa deh gak boleh? Kenapa? Ayo. Bilar diam dulu. Enggak. Karena kemarin pas dia ngomong dia gak bolehin sama siapa aja gitu loh. Kenapa di panggung? Apa deh? Enggak, Dede pengen lihat aja ekspresi kakak gimana kali ini. Sebentar. Biasa aja kan. Kata Bilar tergantung siapa. Emang lawan main yang Dede tandain itu siapa? Nah. Gak bercanda. Gak ada bercanda. WhatsApp-in kakak. Enggak. Ada gak sih yang ganggu Bilar selama ini? Dewi Persik ya? Eh kasihan Dewi padahal gak ada masih aja takut. Iya. Enggak, sebenarnya boleh aja. Cuman Dede tadi iseng aja pengen tahu. Tapi gitu. Dengan catatan? Dengan catatan ya harus tahu batasan. Ya maksudnya batasannya kakak. Kakak benar-benar profesional pada saat di set aja. Walaupun ada adegannya gimana gitu. Gimana? Gimananya gimana dulu? Bisa ada adegan peluk, cium gitu. Coba praktekin sama Jirayu. Bisa gitu. Peluk. Boleh gak? Karena Dede tahu apa namanya batasan-batasan syuting di Indonesia. Jadi gak mungkin. Kalau Bilar tiba-tiba go internasional bagaimana? Enggak, lagian kagak yang berani. Lihat aja tampolannya kencang banget tadi. Oh iya juga sih. Oke, disesuaikan sepantasnya aja ya. Daripada di belakang kamera ya kan. Lanjut ya. Lanjut. Boleh enggak boleh? Boleh enggak boleh? Oke, boleh atau enggak boleh? Bilar main bola pas weekend. Iya. Satu, dua, tiga. Oh iya lah, boleh lah. Next. Lagi. Lanjut ya. Boleh, gak boleh. Bukan boleh lagi, malah disaranin nama dia. Kakak olahraga deh, main bola kek, biar perutnya gak buncit. Parah banget.